Pemirsa, Gunung Tangkuban Perahu di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat mengalami erupsi abu vulkanik pada Jumat sore. Petugas mengevakuasi wisatawan dan warga dari kawasan wisata alam Gunung Tangkuban Perahu. Wisatawan dan warga panik sesaat Gunung Tangkuban Perahu erupsi. Mereka langsung bergegas meninggalkan kawasan wisata alam Gunung Tangkuban Perahu di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Terlihat asap tebal berwarna kelabu pekat membumbung ke udara disertai material bebatuan dan suara letusan. Tanpa dikomando, petugas gabungan TNI Polri dan BPBD dibantu relawan langsung mengevakuasi para wisatawan. Menjelang malam, petugas PVMBG melaporkan aktivitas Gunung Tangkuban Perahu mengalami penurunan yang ditandai perubahan warna erupsi abu dari semula berwarna abu kelabu menjadi putih. Berdasarkan tadi pemantauan visual dari kawah, erupsi telah menurun ya. Saat ini hembusan masih berlangsung, tetapi warna kolom hembusannya itu sudah berwarna putih. Artinya kalau putih itu bahwa material yang dikeluarkan sekarang itu hanya dominan gas dan uap air. Untuk sementara, warga dilarang untuk mendekati kawah Gunung Tangkuban Perahu. Demikian pula Taman Wisata Alam Gunung Tangkuban Perahu juga ditutup sampai waktu yang belum ditentukan. Gunung Tangkuban Perahu termasuk gunung api yang tidak aktif. Gunung ini terakhir meletus pada bulan Oktober tahun 2013. Dari Kabupaten Bandung Barat, Yuwono, iNews, melaporkan.